karena sama-sama kita punya kalung es. Tapi aku nggak tahu ya dia namanya sebenarnya siapa. Disebut mirip dalam video Sur, Soraya Rasid dan Angela T berikan klarifikasi begini hingga Soraya Rasid dan Angela T diterpa kabar tidak mengenakan dua artis yang merupakan co-host program Uang Kaget itu dituduh sebagai model dalam video tak senonoh yang beredar di media sosial. Soraya dan Angela pun diserbu sejumlah DM di Instagram dari netizen yang menanyakan kebenaran dari kabar tersebut. Bagaimana klarifikasi Soraya Rasid dan Angela T? Di Twitter viral sebuah video panas seorang wanita yang diduga Soraya Rasid atau Angela T. Dugaan ini mencuat setelah banyak netizen yang melihat kemiripan dari wanita dalam video tersebut. Hal ini pun membuat Instagram Angela dan Soraya dibanjiri pesan dari netizen yang menanyakan kabar ini. Ada yang terang-terangan menuduh, tapi tidak sedikit yang meyakini wanita di video tersebut bukanlah Soraya Rasid ataupun Angela T. Tidak ingin beredar kabar tidak mengenakan, banyak netizen mendesak Soraya Rasid untuk memberikan klarifikasi. Kak, ini ada berita hoax nih kak. Gak suka aku tuh ada kayak gini. Aku gak bisa apa-apa. Aku fans sama kakak dari dulu, kaget lihat beginian. Tulis seorang netizen yang menyertakan kolase foto Soraya dan wanita dalam video tersebut. Mbak Raya, klarifikasi dong, buat banyak video yang mirip dengan Mbak itu benar nggak ya? Sebelum tersebar lebih banyak, klarifikasi dong Mbak, kata netizen lainnya. Angela T pun akhirnya angkat bicara tentang kabar ini di postingan instastory-nya yang dibagikan ulang oleh Soraya. Angela T membantah kalau dirinya bukan wanita di video tersebut. Angela T bahkan mengancam sang penyebar video dengan undang-undang IT. Kenapa? Tiba-tiba klarifikasi? Loh, katanya itu video Wikwik, Soraya Rasid atau saya? Hati-hati, undang-undang IT menanti guys. Sebarin aja, viralin aja, nambahin dosa biar neraka penuh, tulis Angela T menyertakan screenshot tweetan di Twitter pada Minggu 29 Maret 2020 kemarin. Sama seperti Angela, Soraya Rasid juga membantah model dalam video tersebut adalah dirinya. Soraya menduga kalau banyak netizen yang menuduhnya sebagai wanita di video mesum itu karena mereka sama-sama memakai kalung dengan inisial S. Aku udah dapat banyak DM juga, ternyata yang bisa. Maksudnya orang bisa bilang itu aku tuh, kenapa? Karena sama-sama kita punya kalung es, tapi aku nggak tahu ya sebenarnya dia namanya siapa. Cuma intinya kalung kita sama-sama es. Aku sih belum lihat video aslinya, cuma katanya gara-gara dia pakai kalung inisial S juga, kata Soraya di video yang diunggah di instastory-nya. Lebih lanjut, Angela T juga mengaku sedih lantaran niatnya dan Soraya untuk menghibur banyak orang terusik dengan tingkah laku oknum-oknum tak bertanggung jawab. Angela pun hanya bisa pasrah dan berharap perbuatan orang tersebut dibalas oleh Tuhan. Kami bekerja membantu dan menghibur dengan niat baik, tapi lagi-lagi diusik. Beberapa manusia mata jernih punya niat tak baik. Hancurin nama baik kita nggak apa-apa. Nanti lihat apa yang Tuhan tumpahkan ke hidup kalian semua. Terhitung hari ini, silahkan sebarkan dan fitnah kita, tulis Angela T membagikan video bumerang dengan Soraya Rasid tersebut. Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.